Selamat sore guys, jumpa lagi ke Segala Motor Shop Bandung. Oke, di sore ini kita ada salah satu motor, motornya sangat antik. Nih motornya nih, teman-teman pada tahu mungkin ini motornya apa? Ini motor jadul ya, motor Honda C70. Nah di motor ini setelah terpasang ini nih full box ya dari Givi. Ini boxnya ya. Nah sebelum kita membahas box dan bracketnya, kita akan sedikit mereview dari motor Honda C70 ini. Oke. C70 ini saya akan mengulas mereview sedikit ya, dari ininya, full bodinya, dari pengecatannya, baru di full restorasi ya. Pengecatannya sangat rapi, sangat cingklong. Nah ini tampilan belakangnya seperti ini, mantap. Nah untuk aksesoris yang sudah dipasang itu pasang ini holder HP ya di bagian stang sebelah kiri ini ya, bisa di style. Nah yang kedua ini saklar kirinya pakai saklar fiction ya, yang out ya. Ini ada lampu dimnya, ini ada on off lampunya. Nah terus lari ke ini nih bagian depan, ini ada lampu sorot model nih D2 ya, laser. Ini lampu cahayanya putih dan kuning cahayanya ya, sudah dipasang kiri dan kanan ini. Nah untuk lampu ini di Segala Motor Shop ready ya, ada Mercuro Moto ya, tipe M1, juga ada tipe M3 ya untuk lampu sorot ini ya. Nah untuk dari kaki-kaki mungkin ya sudah ini diganti ya, untuk bagian ini nih velgnya pakai velg Scarlett, mantap. Punya makin clong ini, kalau kontes siap nih, ayo saya tenang nih. Nah untuk bagian mesin permesinan ini, menurut yang punyanya, menurut bapaknya ya, ini motornya sudah di ACC ya, jadi 135 cc. Nah ini untuk mesinnya pakai Astrea ya, dan part-part lainnya mungkin masih sekitar Honda, pokoknya mah dibulatkan ini cc menjadi 135 cc. Nah, mantap pokoknya mah, jadi kalau touring mantap, gak akan inilah, siap gaskeun, gak akan ketinggalan sama yang lain pokoknya mah. Nah memang katanya nih si bapak ini lagi ini prepare mau berangkat ke Sabang, ke Aceh mau touring ya. Nah, buat teman-teman yang untuk biker khususnya di daerah Sumatera, mohon dikondisikan ya kalau ketemu dengan bapak ini pakai motor ini ya. Ini temannya Dek dari Bandung. Oke, dan tadi kita sudah bahas ya tentang spesifikasi motor di Honda C70 ini, untuk sedikit mengulasnya ya. Nah oke, saya akan membahas tentang ini bagian belakang nih, dan perbukannya. Nah yang pertama ini dari bracketnya ya, dari atas ini sudah ini bracketnya bawaannya, jadi tinggal pasang base plate saja ya kalau pasang book ya. Nah bagian bawah sini tinggal pakai plat W di sini ya, jadi cukup simpel dan mudah. Untuk bracket samping ini pakai ini SB2000 ya, SB2000 pasang sangat rapi. Ini di custom by Segala Motor Shop. Nah, ini disambungkan ke bagian ini shock ya, baut shock di sini. Ini lalu untuk yang belakang juga dengan dudukan dekat yang belakang di sini. Untuk bagian depannya
masuk ke ini, ke step nih, kayak ke step ke knalpot ini ya. Jadi cukup kuat ya untuk tahanan bracketnya, kiri dan kanan juga sama. Nah, ini. Nah untuk boxnya, untuk box atas ini pakai GP W32 ya. Ya box ini nih boxnya 32 liter untuk ukurannya ini seperti ini ya. Buat yang teman-teman mau tahu boxnya spesifikasi lebih detail, ada di cek lah di Instagram ya, Segala Ayah Motorshop atau Segala Ayah Katalog ya. Untuk box samping ini pakai TV 22OR ya. Ini itu ada dua tipe ya, yang ada yang ini E22OR, satu lagi yang E22N, yang itu yang tanpa mika ya, tanpa mika sen maksudnya. Ini ada sennya ya, ini jadi bisa di fitting ya, bisa disambungkan ke bagian ini lampu sen. Jadi lampu sen ori nyala, ini juga nyala ya boxnya, jadi tinggal disambungkan saja fittingnya ya. Kita mau dipasang dulu untuk bagian boxnya, tampilannya seperti apa ya. Oke, nah buat teman-teman yang baru gabung ke channel Segala Ayah Motorshop ya, jangan lupa di subscribe ya untuk channelnya. Dan yang baru gabung, dilihat saja ya untuk playlist video-video sebelumnya ya. Nah, jangan lupa bunyikan loncengnya agar terus dapat pemberitahuan video terbaru dari kami ya. Oke, nah ini buat referensi teman-teman yang mau pasang full box ya, bisa ke Segala Ayah Motorshop, apalagi yang punya ini Honda C70. Ini buat referensi pasang boxnya ya, ini sangat minimalis, jadi perpaduan box dengan motornya itu nggak terlalu besar, ini sangat cukup ya dari ukurannya, mantap pokoknya mah. Selain box juga kita di sini ada aksesoris steering lainnya, ada bracket, ada crash bar, bisa custom ya, ada lampu, klakson, ada windshield juga, visor, crash bar, cover engine, moncong dan lain-lainnya. Oke, okay. Untuk melihat barang-barangnya bisa datang ke Segala Ayah Motorshop atau pesan lewat marketplace ya, Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Guys, ya bapaknya ini mau pulang. Nah, untuk tokboknya nitip dulu di sini, katanya nanti diambil. Nah, buat teman-teman yang mau dengar suaranya nih, suaranya mantap. Ada yang ketinggalan pak? Ada enggak? Ya makasih pak, hati-hati di jalan. Ayo mangga pak, hati-hati. Oke, sudah terpasang ya. Atur nuhun pak, sudah mampir ke Segala Motorshop ya buat beli boxnya. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Tunggu video lainnya dari Segala Ayah Motorshop ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.